Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri kajian virtual pada siang hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada serta keluarganya, sahabat serta pengikutnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Nur Halim selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Yang saya hormati pula Sekretaris Departemen Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti beserta seluruh dosen dan tenaga pendidik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan para hadirin, nama saya Muhammad Gozi Amar selaku Master Ceremony dari kajian kita pada hari ini. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkesempatan mengikuti kajian yang diselenggarakan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang bertemakan Ramadan Preparing Growth Mindset, yang insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syahirul Alim. Mohon pertama-tama marilah kita sama-sama membuka kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Baik para hadirin, selanjutnya kajian kita hari ini akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Asep Nur Halim. Untuk kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Gozi. Gozi terlihat semakin ganteng bulan puasa. Mas Gozi yang saya cintai, saya banggakan, teman-teman mahasiswa, mahasiswi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang saya cintai dan selalu saya banggakan, para kolega dosen dan tendik Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang saya cintai, saya banggakan. Bu Sekdep, Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti yang kita muliakan. Tidak lupa, tadi di awal sempat berbincang, ternyata ada wali mahasiswa juga, secara khusus Pak Asep, Sami-Sami Asep Namina dari Bekasi. Mungkin ada juga wali mahasiswa yang lainnya yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim, rasa hormat kepada Bapak Ibu, juga Bapak Ibu dosen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, terdengar suaranya dari Bogor, dari Depok, Ibu? Dari rumah, Pak Kadep. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Selamat sudah mendapatkan karunia Ramadan 1444 Hijriah. Selamat sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi peserta penempaan pembinaan Ramadan tahun ini. Semoga Allah berkenan terus membimbing kita sampai menjadikan kita semua alumni Ramadan yang sukses, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala targetkan. Terima kasih kepada panitia yang sudah berjibaku mempersiapkan terselenggaranya acara ini, dan acara ini akan berkelanjutan ya, diawali dengan tarhim sebelum Ramadan kemarin,
setiap pekan, setiap hari Jumat siang ini, nanti ada salah satunya sore hari sekalian iftar jamaah ini. Semoga Allah membalas kesungguhan dan perjuangan para panitia semuanya dan semua yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Semoga Allah segera membalas dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, ketika berada di bulan Ramadan, mumpung masih awal-awal, saya pernah membayangkan, kayaknya kita bagus kalau sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah, sambil memohon pertolongan Allah agar menjadikan Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala targetkan untuk kita. Maksud saya, keberadaan kita di bulan Ramadan ini, setiap kita harus merasakan ini karunia yang sangat istimewa dari Allah yang Maha Kuasa untuk kita. Kita berada dalam proses penempaan yang targetnya menjadi pribadi yang bertakwa, yang berguna, bermanfaat, sampai pribadi yang bertakwalah yang layak menjadi penghuni surga itu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa yang ditempa dengan bulan puasa ini, teman-teman, adalah orang-orang yang memiliki kepribadian hidup ini punya tujuan. Dan tujuan besar. Bukan hanya dunia fana sementara ini, tapi juga sampai menembus batas akhirat. Punya tujuan besar. Yang tujuan besar itu terekspresikan dengan nyatanya kehidupan kita berguna, bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara tercinta. Teman-teman sekalian, bulan puasa ketika disebutkan membentuk pribadi takwa, benar-benar bulan yang Allah siapkan untuk membuat kita lebih kuat. Makanya tema hari ini, bulan Ramadan, mempersiapkan, menguatkan, memastikan setiap kita memiliki mindset growth atau growth mindset. Kita harus bertumbuh, kita harus bertambah kualitas, kapasitas diri. Kenapa? Karena hidup kita yang sementara ini harus digunakan sebagai kesempatan di mana kita menghadirkan karya manfaat sebesar mungkin. Malah yang sering saya sampaikan, kalau rada kurang pas kalau saya bilang, sering saya teriakkan, tahapan kerja orang beriman, orang bertakwa seperti kita dalam kehidupan ini, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara, sampai dunia di mana kita tinggal di atasnya. Ini yang dipastikan ingin dibentuk dengan bulan puasa yang kita sekarang berada di dalamnya. Teman-teman, semoga kajian pekanan Ramadan hari ini memastikan bertambahnya bekalan kita untuk menjadi pribadi yang layak lulus Ramadan sebagaimana yang Allah targetkan. Tentunya selain kajian hari ini, terus kita menghimpun bekal-bekal yang terserak selama ini untuk memastikan diri kita layak menjadi alumni Ramadan yang sukses. Demikian sambutan yang mampu saya sampaikan. Semua kita sangat berterima kasih kepada Ustaz Sahirul Alim yang
sering disapa Ustadz Salim, yang sudah berkenan menjadi narasumber kajian siang hari ini. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan jazakallah khairan, Pak Asep. Semoga Pak Asep diberikan kesehatan selama bulan Ramadan ini dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada kajian kita pada bulan Ramadan ini akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syahirul Alim. Ya, alhamdulillah beliau sudah membersamai kita pada ruang Zoom pada hari ini. Mungkin sebelumnya, assalamualaikum Ustaz, apakah sudah masuk Zoom-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin karena pembicara kita sudah hadir, diharapkan pada kajian ini teman-teman untuk bisa menyiapkan catatannya dan bisa mengaktifkan fitur kamera serta mematikan fitur mic-nya dan menyimak dengan baik. Baik, mungkin selanjutnya untuk sesi materi saya serahkan kepada Ustadz Salim. Pada Ustadz Salim dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk sama-sama kita berkumpul di sini. Ya, dalam rangka kita semua ini saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan sesama kita, saling mengingatkan masing-masing, ya, diri kita, agar kemudian kita bisa mengisi ya bulan Ramadan kita kali ini itu dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita ya pada siang hari ini lumayan ya, bagaimana kemudian kita menjadikan ya Ramadan itu adalah sarana bagi kita untuk mengembangkan diri kita ya. Jadi bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengembangkan diri kita. Nah, kita mungkin pernah ya, sering bahkan kita mendengar bahwa bulan Ramadan itu adalah ibaratkan ya, kalau misalnya kupu-kupu itu dia seperti kepompong yang tadinya ulat ya, kemudian dia apa istilahnya bertapa gitu ya di dalam kepompongnya, kemudian keluar-keluar dia menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Nah, ini mungkin kita sering yang mendengarkan ya istilah yang seperti ini ya, karena kalau kita merenungkan ya, maka kita bisa mendapati memang ya bulan Ramadan itu ya diibaratkan seperti kepompong. Jadi kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para salafun salih ya, Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu fokus ya dalam ibadah, ya fokus dalam hal ibadah. Tidak ada lagi yang beliau lakukan kecuali yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian para ulama, ya, dicontohkan misalnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, dan para imam-imam yang lainnya, ketika masuk bulan Ramadan itu mereka fokus ya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah hanya untuk ibadah. Ini sebagai contoh yang idealnya yang kita bisa lihat.
Makanya kita bisa menemukan misalnya Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan ya selama bulan Ramadan itu sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, karena memang ketika masuk bulan Ramadan disebutkan ya Imam Malik sendiri pun sama, itu mereka menghentikan kegiatan-kegiatan taklimnya. Ya. Jadi kalau kita laksanakan sekarang sepertinya agak sulit. Ya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan itu nggak ada kuliah misalnya, nggak ada kerja, nggak ada apa, semuanya ibadah gitu ya, semuanya fokus untuk beribadah, kayaknya sepertinya kalau sekarang ini ya belum bisa seideal itu ya. Tapi ya kita juga tentu tidak ingin ketinggalan ya apa-apa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Nah, apa yang kemudian yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah merubah ya kebiasaan-kebiasaan yang ya kita lakukan yang sebelumnya ada kebiasaan yang negatif, ada kebiasaan yang positif. Nah, kemudian ya di bulan Ramadan ini kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu, kita tinggalkan, kita buang. Dan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ada di bulan Ramadan itu yang kemudian kita kembangkan lagi. Ya kita jaga sampai setelah bulan Ramadan kita terus jaga kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kadang-kadang Ramadan itu hanya perubahan sesaat ya. Perubahan hanya sampai 30 hari saja atau bahkan mungkin kurang dari 30 hari. Ya, udah perubahannya itu tidak kuat. Ya, perubahannya itu tidak membekas di dalam diri kita. Sehingga selesai Ramadan, ya, kita balik lagi menjadi orang ya kita yang dulu sebelum ya kita masuk di bulan Ramadan. Itu yang kemudian yang sering terjadi. Ya, padahal kita sudah melewati berapa kali Ramadan di dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang yang terjadi ya seperti itu. Ya, misalnya contohnya ketika masuk bulan Ramadan, ya, kita kemudian terbiasa bangun sahur, ya, terbiasa bangun sahur, ya, mungkin di awal-awal 1 hari 2 hari itu agak susah, di hari yang berikutnya itu kita udah biasa, ya, setiap waktu sahur kita bangun, ya, tapi kemudian, ya, setelah kita selesai bulan Ramadan, nah, kadang-kadang berubah lagi, ya, kita rubah lagi, ya. Bangun sahurnya itu ya tidak ada lagi ya, bahkan subuhnya kesiangan misalnya. Ketika bulan Ramadan misalnya kita terbiasa untuk misalnya menjaga ya mengatur ya pola makan dan minum kita misalnya. Ya, misalnya kita terbiasa mengatur pola makan dan minum. Nah, biasanya setelah bulan Ramadan itu kemudian menjadi ya ajang untuk balas dendam. Ya, yang terjadi adalah ajang balas dendam. Ya. Justru yang tadinya ketika bulan Ramadan itu misalnya ya berhasil menurunkan berat badannya ya karena balas dendam setelah ya bulan Ramadan selesai, kemudian tidak lagi berat badannya malah bertambah ya berkali-kali lipat misalnya. Ini yang kemudian terjadi. Ketika bulan Ramadan kita terbiasa ya untuk menjaga misalnya perkataan kita ya, menjaga omongan kita agar tidak berkata yang kotor ya, tidak berkata yang tidak baik ya, tidak marah-marah ya, dan lain sebagainya. Setelah bulan Ramadan kadang-kadang kita balik lagi. Nah, ini bagaimana kemudian ya supaya perubahan kita ya di bulan Ramadan ini ya menjadi perubahan yang baik. Nah, ini yang kemudian yang kita akan coba ya bahas, coba kaji ya pada pertemuan kita di siang hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku ya di jalan Allah, yang perlu kita pahami bahwa ya, Ramadan itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, idza jaa
Idza jaa awwalul lailatin min Ramadan. Kalau datang malam pertama ya di bulan Ramadan, maka Rasul menjelaskan ghuliqat abwaabu nar, maka tutuplah ya pintu-pintu neraka. Ya. Dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dan dibukakanlah wa futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ya. Kemudian wayuna di munadin, ya, dan ada ya, malaikat yang kemudian menyeru, ya bagial khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya terimalah. Wa ya bagial syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan ya keburukan, maka berhentilah, cukuplah. Ya. Kemudian di dalam itu disebutkan walillahi mutaqau minan nar, dan setiap hari setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya di antara hamba-hambanya dari api neraka. Allah memilih ya malam ini siapa nih yang bisa dibebaskan dari api neraka, malam besok siapa yang bisa dibebaskan dari api neraka, malam besoknya lagi siapa lagi yang Allah bisa bebaskan dari api neraka. Ini yang kemudian yang terjadi ya di setiap malamnya di malam malam bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu menjadi ya fursah, menjadi kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan bagi kita untuk bisa merubah diri kita. Kenapa? Karena ada kemudahan bagi kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan baik itu, untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik itu di bulan Ramadan. Ya. Ini jadi ketika masuk bulan Ramadan itu ya kita akan mudah bagi kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Apalagi dalam keadaan kita berpuasa. Ya, apalagi dalam keadaan kita berpuasa, ya. Kenapa orang yang berpuasa itu dia bisa mudah untuk ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik? Karena ketika kita berpuasa itu hawa nafsu kita itu sedang lemah-lemahnya, ya. Hawa nafsu kita itu sedang lemah-lemahnya. Manusia itu dalam dirinya itu ada banyak nafsu syahwat, ya. Ada banyak nafsu syahwat, ya. Ada nafsu misalnya ingin memiliki keturunan, ya. Misalnya ingin berpasangan, ya, ingin apalagi, ingin mempunyai harta, ingin mempunyai uang dan lain sebagainya. Nah, nafsu yang paling rendah itu adalah ya ingin makan dan minum, itu yang paling rendah, ya, yang paling lemah gitu ya. Nah, ketika manusia itu merasa lapar, ya, ketika manusia merasa lapar, maka nafsu-nafsu syahwat yang lainnya itu tidak lagi menjadi dominan. Yang menjadi dominan itu adalah nafsu lapar, ingin makan. Ya. Ketika kita merasakan ingin makan, nah kita akan lupa misalnya, ya. Itu akan lupa dengan nafsu-nafsu yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang terpikir dalam jiwa kita itu hanya wah, lapar nih, makan nih. Lapar nih, makan gitu ya. Jadi nafsu kita tuh cuma mengingatkan, ya makan nih, nanti makan apa nih gitu. Makanya wajar kalau misalnya orang yang berpuasa itu biasanya dia akan tertarik dengan melihat makanan apapun, dia akan tertarik. Ya, jadi kalau dia punya uang kemudian dia jalan-jalan di tempat makan, itu biasanya dia akan membeli ya makanan yang menurut dia enak. Wah, ini beli, ini beli, ini beli, ini beli, dikumpulkan. Ya, nanti ketika pas waktu buka, ya dia paling makan sedikit udah kenyang, udah. Ya. Tapi itu yang kemudian yang ada di dalam ya jiwa manusia. Makanya ya nafsu yang lapar ini, ya ingin makan ini adalah nafsu yang kemudian yang paling lemah. Nah, ketika manusia dalam keadaan seperti itu, ya maka manusia ya bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya karena dia tidak disibukkan lagi dengan nafsu-nafsu yang lainnya.
Ya, apalagi dia sudah berniat puasa, saya niat puasa sampai maghrib, dia nggak akan makan tuh sampai maghrib. Ya, tapi yang ada dalam pikirannya itu lapar, lapar, lapar. Maka ketika dia sibukkan dengan ibadah, ya, maka dia bisa konsentrasi. Beda kalau misalnya disibukkan dengan ya nafsu-nafsu yang lain. Ya, makanya dalam Islam itu kalau dosanya besar sekali kalau orang yang berbuka itu dengan hubungan suami istri misalnya. Ya. Karena itu berarti dia sudah nafsunya dia sudah benar-benar ya tidak terkendali. Nah, ini. Baik, ya kembali lagi ya tadi ya. Nah, jadi dengan begitu manusia itu di bulan Ramadan, ya kita umat Islam, orang-orang yang beriman, itu kemudian mendapatkan kemudahan ya yang sangat besar ketika di bulan Ramadan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana cara kita membuat kebiasaan? Jadi kebiasaan itu sebetulnya untuk kita membuat kebiasaan yang baik itu ada kuncinya. Ya. Kuncinya itu adalah kebiasaan yang baik itu adalah yang akan menjadi kebiasaan adalah kebiasaan yang kita anggap berguna dan bermanfaat dan kita senang untuk melakukannya. Ya. Jadi kita menganggap kebiasaan ini yang berguna, bermanfaat dan ketika kita melakukannya kita merasa senang, kita merasa gembira. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membiasakan membaca Al-Qur'an ya di bulan Ramadan ya, kemudian kita akan lanjutkan di bulan-bulan yang berikutnya, maka membaca Al-Qur'an itu ya harus menjadi kebiasaan ya yang kemudian yang kita biasa lakukan, yang kemudian berikutnya ya kita senang melakukannya. Ya, kemudian ya ketika selesainya kita mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaat yang merasa wah, alhamdulillah setelah baca Al-Qur'an saya mendapatkan ini. Setelah saya sering sholat malam saya mendapatkan ini. Setelah saya melakukan ini maka saya mendapatkan ini. Itu yang kemudian itu yang akan menjadi kebiasaan, ya. Namun sebaliknya, ya hal-hal yang kemudian ya kebiasaan atau pekerjaan yang kemudian mendapatkan ya perasaan negatif dalam diri kita maka itu tidak akan pernah menjadi kebiasaan. Misalnya kita baca Al-Qur'an ya. Kemudian setiap kali kita baca Al-Qur'an itu kita kemudian merasa marah, merasa kesal misalnya. Ya, misalnya kita ditarget untuk membaca Al-Qur'an ya satu juz tapi kemudian kita merasa kesel, ya ini nggak selesai-selesai, ini bacanya nggak beres-beres, ya ini baca kenapa baca udah capek bacanya. Nah, perasaan kesal itu akan membuat feedback yang negatif dalam diri kita, kemudian ya dengan feedback negatif itu kita akan merasa bahwa saya tidak memerlukan kebiasaan ini, ya dan saya akan mencari kebiasaan yang lain yang membuat saya senang, ya. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga sama. Ya, misalnya kita punya kebiasaan buruk apa misalnya? Ya, berbelanja misalnya. Ada orang yang kemudian menghabiskan ya berjam-jam waktunya hanya untuk membuka-buka toko online, ya. Toko online. Jadi berjam-jam dia buka-buka toko online gitu ya. Ya, itu menghabiskan waktu yang sama walaupun dia nggak beli, walaupun atau mungkin dia cuma masuk-masukkan barang aja, masukin, 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 bisa dia keluarin, keluarin, keluarin gitu ya. Ada itu yang seperti itu. Ya. Kenapa dia terbiasa melakukan itu? Dia kadang-kadang sehari itu 1 jam, ya, kemudian sehari 2 jam dan lain sebagainya atau bahkan bisa lebih lama gitu ya. Atau misalnya punya kebiasaan yang lain misalnya. Ya, kebiasaan yang buruk. Nah, itu kenapa dia bisa punya kebiasaan buruk? Karena ketika dia melakukan kebiasaan itu, dia merasa senang dengan kebiasaan tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya yang buruk itu kita rubah menjadi kebiasaan yang baik. Ya. Ini di bulan Ramadan,
itu kita punya kesempatan. Ya, yang pertama kita melihat orang-orang semuanya melakukan kebaikan. Ya, maka kita mengikut, ya, kita berusaha, ya, untuk membuat kebiasaan yang baik itu, ya. Kemudian kalau bisa, ya, kalau bisa, ya, kebiasaan yang baik itu kita lakukan setelah kebiasaan baik yang lainnya. Kayak gini, ya, kita ingin punya kebiasaan, ingin melaksanakan baca Quran misalnya. Nah, sebetulnya gampang saja kalau kita ingin baca Quran, ya, baca Quran satu juz misalnya. Tinggal satu juz itu dibagi lima. Pokoknya setiap selesai saya melaksanakan sholat lima waktu, kalau itu sudah menjadi kebiasaan rutin kita, melaksanakan sholat lima waktu, maka kita membaca Al-Quran, ya, atau sebelum itu, ya, sebelum sholat lima waktu, atau sesudah sholat lima waktu, ya, kita melakukan, ya, kebiasaan yang membaca Al-Quran. Terus kita ingatkan, ya, diri kita. Jadi kita tulis, ya, bacalah Al-Quran setelah sholat lima waktu. Berapa halaman saja cukup, ya, cukup itu, ya. Nanti, ya, setelah itu kemudian menjadi kebiasaan, kita harus melakukan apresiasi terhadap diri kita yang telah melakukan kebiasaan baik tersebut, ya. Kita harus merasa senang, merasa gembira, ya, dan kita harus merasa alhamdulillah, ya, sekarang misalnya walaupun kita belum misalnya mencapai target satu juz, tapi sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini. Kemudian, ya, kebiasaan baik itu juga kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, untuk memancing kebiasaan baik itu juga, ya, perlu misalnya kita memberikan, ya, hadiah juga kepada diri kita. Ya, untuk apa melakukan kebiasaan baik, kita berikan hadiah, ya, kepada diri kita. Ya, ini yang juga yang orang-orang salafun salih juga kadang-kadang melakukannya. Ya, jika melakukan misalnya sholat malam, ada seorang, ya, salafun salih yang kemudian dia tertarik untuk membeli, ya, kalau dalam bahasa Arab itu nama makanan namanya halwa. Halwa itu makanan manis, ya. Kalau di kita tuh disebutnya manisan, tapi sebetulnya bukan manisan. Jadi halwa itu roti manis, ya. Roti tapi gulanya itu banyak sekali, dan itu biasanya disuguhkan, ya, kalau acara-acara tertentu saja, ya, karena dia ingin memakan itu. Kemudian, ya, wah, ini kesempatan saya menginginkan, ya, sedang menginginkan untuk memakan yang manis-manis nih, makanan halwa nih, enak, maka dia beli, ya, halwanya itu. Nah, tapi dia tidak, dia langsung dia makan. Ya, jadi dia simpan, kemudian dia bilang kepada dirinya sendiri, kalau saya berhasil bangun malam, maka saya boleh makan ini. Jadi dia melaksanakan, dia makan itu setelah dia sholat malam. Ya, itu sebagai ganjaran bagi dirinya, apresiasi bagi dirinya, ya, untuk, ya, ketika dia melaksanakan sholat malam, dia mendapatkan hadiah, ya, dari dirinya sendiri. Ya, sehingga kemudian ketika dia melaksanakan sholat malam itu, dia merasakan melaksanakannya itu dengan senang hati, gitu, ya, tidak dengan berat, tidak dengan terpaksa, ya. Walaupun nanti tentu saja, ya, ketika seorang itu terbiasa misalnya melaksanakan sholat malam, ini kita nih kalau biasa membiasakan misalnya sholat malam, ya, di bulan Ramadan saja, ya, selain misalnya sholat, kadang kita kan ada sholat tarawih, ya, di masjid, ya, kita ikut sholat tarawih di masjid, kemudian kita sholat sendiri juga, ya, tidak apa-apa, kita tambahkan, ya, nah, sholat di masjid kan kadang-kadang 11 rakaat, kemudian cepat misalnya, masih ada waktu yang panjang, ya, sampai waktu sahur, kita mau tambahkan sholat yang lainnya, silahkan saja, ya, ditambahkan, ya, sholat yang lainnya, ya. Kemudian, ya, ketika sholat itu, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan misalnya sholat malam, maka itu pasti akan, ya, kita akan merasakan manfaat, ya, yang luar biasa dari sholat malam itu, ya, ya,
Nih, walaupun semua ibadah itu pada hakikatnya kalau kita terbiasa melakukannya, kita akan mendapatkan manfaat. Ya. Inilah kunci supaya kemudian itu bisa menjadi ya kebiasaan itu bisa nempel dalam diri kita. Ya. Dan kemudian ya Ramadan itu harus dijadikan ya momentum kita ya untuk istilahnya kita merasakan ya berubah itu bukan karena Ramadan saja. Ya, kita berubah ini kita menjadi baik ini bukan karena Ramadan saja. Ya bukan ya demi Ramadan. Ya karena kita tidak menyembah bulan Ramadan. Tapi ya kemudian kita jadikan ya bulan Ramadan ini sebagai itu tadi kesempatan untuk merubah diri kita. Baik. Ini kembali ya tadi ya. Bagaimana kemudian sekarang cara kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk? Ya, kita punya kebiasaan yang buruk. Ya. Kebiasaan kalau orang Arab itu menyebutnya al-adah as-sirriyah. Ya. Kebiasaan yang secret, yang rahasia, yang orang lain nggak tahu. Ya, itu kadang-kadang kebiasaannya kebiasaan buruk. Kalau lagi sendiri dia ngapain gitu ya. Lagi sendiri nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Nah, kemudian ya dia melakukan ya hal-hal yang orang lain mungkin nggak tahu. Ya kalau dia itu sebetulnya kayak gitu. Gitu ya. Kadang-kadang ada itu ya kebiasaan-kebiasaan entah apa, entah melihat apa, nonton apa gitu ya. Atau kemudian apa yang dia kerjakan itu dia aja yang tahu. Ya. Nah, di bulan Ramadan yang seperti ini kita bisa rubah. Ya, yang pertama ya kita harus merasakan pengawasan muraqabatullah. Ya, merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang melakukan keburukan, ya maka dia merasakan tuh. Ya, Allah Maha melihat saya. Dan itu di bulan Ramadan lebih terasa kenapa? Karena kita di bulan Ramadan berhasil menahan ya tidak makan tidak minum walaupun kita lapar ya dari kecil kita diajarkan tidak boleh makan tidak boleh minum walaupun bisa sebenarnya bisa saja kan kita kamar mandi kemudian ya kita minum air di kamar mandi misalnya ya kan sekenyang-kenyangnya bisa saja kan tapi itu tidak kita lakukan karena kita merasa ya kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu pun kita bisa terapkan ke dalam ya hal-hal yang lain ya yang di luar ibadah puasa ya kita bisa terapkan dalam sholat kita bisa terapkan ya dalam keseharian kita bisa terapkan baik kita untuk meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu tadi ya kita rubah ya kebiasaan-kebiasaan ya kita tinggalkan ya kita tinggalkan wah ini ada Allah yang melihat. Ya masa puasa Allah lihat masa ini ya kita melakukan keburukan yang seperti ini Allah nggak lihat ya Allah lihat juga nih ya itu maka kemudian kita tinggalkan ya dan itu kita harus ya kalau kita melakukan keburukan yang berikutnya adalah para ulama ya mengingatkan kita untuk istilahnya muakobah ya muakobah muakobah itu menghukum dirinya sendiri. Ya, menghukum dirinya sendiri diperbolehkan bagi seorang itu supaya ya, dirinya mengingat ya akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih diperbolehkan bagi dia untuk menghukum dirinya sendiri tapi tidak dengan hukuman yang dapat ya merusak ya dirinya sendiri. Misalnya apa hukumannya? Misalnya Umar bin Khattab itu pernah telat melaksanakan sholat asar berjamaah. Gara-gara beliau ketika itu membeli sebuah kebun yang baru, ya kebun yang baru yang besar. Kemudian dia bersih-bersih di kebun itu dari pagi ya sampai siang. Ya biasanya di waktu asar itu udah pulang. Ya biasanya waktu asar sudah pulang. Waktu siang biasanya dia pulang untuk makan di rumahnya kemudian sambil sholat berjamaah zuhurnya pulang. Nah ketika asar itu terlewat ya karena saking ininya bersih bersih ya tidak terdengar azan ya kemudian datang ke masjid tahu-tahu sudah tidak ada orang
Ya, beliau sholat, setelah sholat beliau kemudian menebus dirinya, ya, dengan apa? Dengan bersedekah. Ya, maka dia menyedekahkan. Ya, kebun kurma yang baru dia beli itu dia sedekahkan. Gara-gara kebun kurma ini, saya kemudian ya terlambat ya melaksanakan sholat asar berjamaah, maka ya kebun kurma itu dia apa wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah ya cara bagaimana para ulama diantaranya supaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dengan muakobah. Ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang dilakukan oleh para ulama adalah ya muahadah. Ya, mereka mengingat-ingat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat siksa. Ya, kalau kemudian seorang itu malas ya melakukan kebaikan atau kemudian dia melakukan kemaksiatan. Ya, dulu di antara para ulama kita itu ulama salafun saleh itu banyak yang kemudian di rumahnya itu menyimpan kain kafan. Ya, banyak yang di rumahnya menyimpan kain kafan. Kalau kemudian dia malas-malasan beribadah, mau dia pakai kain kafan itu. Ya, bahkan ada yang di rumahnya itu ya di kamar rumahnya itu dia membuat ya seperti ya kuburan liang lahat. Ya, dia buat seperti liang lahat. Ya, ketika dia malas-malasan, ya maka dia masuk ke dalam liang lahat itu kemudian tertidur. Dia membayangkan kalau ini adalah kondisi ketika ya dia sedang ya ditanyai oleh para malaikat. Ya, dan kemudian dia meminta, ya Allah, ya irji'uni, ya kembalikan aku, kembalikan aku. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat dalam surat Yasin, ya fala rabbir ji'uni, Allah kembalikanlah aku. Itu ya, maka nah, kemudian dengan dia melakukan yang seperti itu, ya dengan dia mengingat-ingat kematian dan kan dia mencoba untuk mengalami kematian itu, kemudian dia tersadarkan, ya dia kembali lagi untuk bersemangat yang melakukan kebaikan-kebaikan ya, ini dan seperti ini kemudian bisa kita cari ya atau kita bisa teladani ya dari para salafun shalih. Ini mungkin itu ya beberapa yang bisa saya sampaikan yang terkait bulan Ramadan ya, dan kita jadikan ini kesempatan untuk yang membuat istilahnya membangun kebiasaan-kebiasaan baik kita. Yang kita perlu garis bawahi bahwa kebiasaan itu tidak harus selalu besar ya, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil saja setiap hari di bulan Ramadan dan kemudian kita jaga setelahnya, maka itu insya Allah ya akan membuat diri kita ini lebih baik. Jangan sampai keluar dari Ramadan ya, kita sudah menjadi pribadi yang baik di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita justru balik lagi ke keadaan kita yang sebelumnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Semoga dengan materi yang tadi dibawakan bisa menyadarkan kita ya, betapa pentingnya untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan dengan membuat suatu kebiasaan-kebiasaan yang membangun tidak hanya di bulan Ramadan, harapannya bisa lanjut ke bulan-bulan berikutnya tadi bisa dengan membuat suatu reward buat diri kita sendiri, mengadakan hukuman buat kita sendiri, dan terus mengingat janji-janji Allah seperti itu. Baik Ustadz, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya-jawab, dan sepertinya di kolom chat juga sudah ada yang bertanya. Mungkin boleh mungkin langsung dijawab Ustadz, yang di kolom chat di sini, bagaimana meyakinkan seorang yang baik yang sedang diuji bertubi-tubi bahwa Allah bersama kita. Merasa lelah sampai mengatakan saya sudah berupaya menjadi orang baik, namun
mengapa kejadian-kejadian ini menimpa saya, di mana Allah? Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi jadi ujian itu, jadi kita jangan sampai salah memahami ujian. Ya. Jadi ujian dalam hidup itu bukan menunjukkan seorang itu, ya ini yang kemudian orang itu salah. Ini apa? Orang itu kadang-kadang salah mengira kalau kemudahan hidup itu menunjukkan kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kalau ujian hidup itu merasa kalau dia itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anggapan yang salah. Yang dalam surat Al-Fajr sendiri sudah disebutkan, ya, fa ammal insan idza mabtalahu, ya, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqu ahana, kalla, ya, langsung bantah, tidak seperti itu. Karena orang itu pertama mengira kalau orang diberikan kebaikan, kenikmatan, dan lain sebagainya, berarti dia dimuliakan Allah. Sedangkan orang yang kemudian, ya Allah cukupkan rezekinya, Allah batasi rezekinya, ya Allah tidak uji, ya dalam yang banyak dalam hidupnya, misalnya seakan-akan hidupnya mudah-mudah aja, gampang-gampang aja, itu berarti ya dia dihina. Kalau dia dibatasi, berarti dia dihinakan misalnya. Ya, janganlah kata Allah, tidak seperti itu. Ya, ayat yang berikutnya adalah siapa yang sebetulnya Allah muliakan. Ya, kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahabuna ala ta'amil miskin. Ya, itu kepada orang-orang yang menganggap bahwa dia itu dimuliakan ketika dia mendapatkan kekayaan, berarti Allah memuliakan dia. Ketika dia mendapatkan kemudahan hidup, berarti Allah memuliakan dia. Tidak seperti itu. Ya, justru siapa yang berbuat baik itulah yang sebetulnya yang mulia. Siapa yang menyantuni orang yang anak yatim, berarti Allah sedang yang menginikan dia, gitu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan kepada kita bahwa ya justru Allah itu menguji seseorang ya ketika ya dia sudah mampu dan sudah sanggup ya untuk memikulnya. Dan kadang-kadang ujian itu bagi dia, ya, karena dia sudah sanggup, maka akan menjadi teladan bagi yang lainnya, bagi contoh bagi yang lainnya. Ya. Dan Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, orang-orang yang semakin dekat dengan Allah maka akan semakin banyak ujiannya. Ya, jadi jangan merasa ya kalau kita diuji itu berarti Allah sedang menghinakan kita. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ujiannya, maka sesungguhnya Allah sedang memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Ya, kalau istilahnya kata para apa kata Ustaz ya, Ustaz Dasan, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, ya Ustaz Dasan Latif lalu mengatakan kalau orang ujian itu kan berarti dia mau naik kelas, ya kalau orang sudah ujian berarti dia mau naik kelas, ya maka dia akan naik kelasnya kalau dia lulus dari ujian tersebut. Kalau belum, maka Allah mungkin akan menguji dengan ujian yang lain sampai dia bisa naik kelas. Sedangkan anak yang kemudian nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, ya dia nggak akan diuji dengan ujian yang berat, ujiannya ujian yang ringan, ya. Kenapa? Karena dia nggak bakal ngerti, nggak bakal kuat kalau diuji dengan ujian yang berat, gitu ya. Jadi ujian itu berarti menunjukkan sesungguhnya kalau kita ini dipilih ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ya, ketika kita mendapatkan ujian, ya maka tidak ada yang bisa mengangkat ujian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa mengangkat ya apa beban berat dari ujian tersebut ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkatnya. Ya, maka ya kita ini akan terus merasa berat ya menghadapi ujian kalau kita tidak bersama
Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua ujian itu akan terasa ringan. Ya, di zaman salafun saleh dulu itu ada seorang ulama yang bertemu dengan seorang yang lumpuh. Ya, seorang yang lumpuh, kalau di kita mungkin kayak stroke gitu ya, badannya semuanya tidak bisa, tidak ada yang bisa bergerak, semuanya lumpuh ya, cuman lisannya saja yang bisa berbicara. Ya, lisannya saja yang bisa berbicara. Tapi ya setiap kali kemudian ya setiap ucapan yang dia ucapkan adalah kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Lama ini bertanya, ya atas apa kamu bersyukur? Apa yang kamu syukuri? Dan tubuh kamu ya itu nggak bisa bergerak. Ya badan kamu itu terbaring aja di tempat tidur. Apa yang kamu syukuri? Ya, kemudian dia bilang, saya bersyukur karena saya memiliki lisan yang selalu berzikir. Allah masih menghadiahkan kepada saya lisan ya yang bisa berzikir. Jadi itu adalah karunia yang sangat besar. Ya, jangan, ini yang kadang-kadang kita salah. Kita itu melihat bahwa kenikmatan itu hanya kenikmatan materi saja, material ya, kenikmatan duniawi saja yang kita anggap sebagai kenikmatan, makan, minum, ya sehat dan lain sebagainya, itu adalah kenikmatan. Ya, itu adalah kenikmatan yang paling rendah ya. Kenikmatan yang berikutnya yang lebih tinggi adalah kenikmatan keimanan. Ya, kenikmatan keimanan itulah yang sesungguhnya lebih tinggi daripada ya kenikmatan materi. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, laukana dunya indallahi jannahu ba'udah ma saqa minha kafirun ma. Ya, andaikan dunia itu seperti di sisi Allah itu senilai dengan sehelai sayap lalat, maka Allah itu tidak akan memberikan kepada orang kafir itu air, walaupun ya hanya seteguk air. Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir kalau dunia itu senilai dengan ya sayap lalat. Tapi sayap lalat aja enggak gitu. Makanya Allah berikan ya kepada yang beriman, yang enggak beriman silahkan dunia ambil aja. Ya, karena tidak ada nilainya ya di hadapan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat itulah yang kemudian yang lebih besar. Ya, makanya para ulama itu heran kalau ada orang yang kemudian uring-uringan gitu ya kalau dia kehilangan dunianya, tapi dia tidak uring-uringan ketika dia kehilangan akhiratnya. Karena Ibnu Jauzi kemudian mengingatkan ya kata Ibnu Jauzi, dia mengatakan kepada anaknya seperti ini ya, bahwa setiap hari itu terdiri dari waktu-waktu, dan setiap waktu itu terdiri dari hembusan nafas, dan setiap hembusan nafas itu sangat berharga ya, karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdihi, maka Allah akan ya berikan kepadanya sebuah pohon ya di surga. Jadi kita mengucapkan Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim wa bihamdihi, itu satu batang pohon kurma di surga. Ya, kata Ibnu Jauzi, coba lihat betapa ruginya orang yang waktu-waktunya itu setiap hembusan nafasnya itu tidak ada kalimat ya zikir. Ya, rugi sekali. Berapa pohon kurma yang dia hilang, yang dia rugi itu. Ya. Makanya ada seorang salafun saleh yang kemudian ya ketika suatu hari anaknya meninggal. Ya, suatu hari anaknya itu meninggal. Kemudian ketika anaknya meninggal itu orang-orang datang ke rumahnya, ya, mengucapkan takziah kepada dia. Ya. Bertakziah kepada dia, ikut belasungkawa dan lain sebagainya. Ketika itu ya dia mengatakan, "Alangkah banyaknya orang yang bertakziah kepada aku
ya ketika aku kehilangan anakku. Tapi kenapa enggak ada orang yang bertakziah kepada aku ketika aku ya tidak melaksanakan sholat berjamaah misalnya di masjid. Padahal katanya demi Allah, ya saya kehilangan sholat berjamaah itu lebih musibahnya lebih berat daripada ya saya kehilangan anak saya. Ini yang kemudian ya yang perlu kita pahami bahwa ujian itu, selama ujian itu adalah ya ujian di dunia, ujian terkait dengan dunia kita, maka itu menjadi ringan insya Allah. Ya, kecuali kalau ujian itu berdampak pada akhirat kita, maka itu adalah ujian yang berat. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya ke Bu Laili, ya ke temannya, mudah-mudahan ya diringankan ujian. Baik, itu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin selanjutnya dari para hadirin mungkin ada yang ingin bertanya lagi pada Ustadz Khairul Alim. Bisa menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa dari fitur chat. Ada biji cerita kecil. Baik Ustadz, mungkin sepertinya teman-teman tidak ada yang bertanya lagi. Selanjutnya izin Ustadz memberikan sertifikat dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah pada Ustadz Salim. Mungkin operator boleh minta tolong. Baik, ini Ustadz sertifikatnya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan tadi bisa diterapkan sama-sama oleh para hadirin yang ada di ruang Zoom pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Selanjutnya kita sudah berada di ujung kegiatan kajian kita pada hari ini. Mungkin kita sebelum diakhiri, kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Bagi para hadirin dan teman-teman, mungkin bisa menyalakan fitur kameranya untuk didokumentasikan. Mungkin akan saya tunggu 1 menit. Baik, Ustaz, sepertinya tidak ada yang on cam lagi. Mungkin teman-teman yang tidak on cam mungkin bisa memberikan reaksi jempol lewat Zoom-nya. Baik, operator boleh minta tolong untuk diambil gambarnya. Yang tidak on cam nyesel deh. Ya, Pak. Oke, baik, saya izin aba-aba ya. Oke, boleh kasih jempolnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin boleh sekali lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih para hadirin dan teman-teman sekalian, Ibu, Bapak dosen, dan Ustadz Salim. Yang alhamdulillah sama-sama kita mengikuti kajian tadi. Semoga dengan kajian tadi bisa menambah hasanah kita dalam menjalani Ramadan bulan ini. Semoga bulan Ramadan ini bisa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi di bulan-bulan selanjutnya. Amin. Terima kasih Ustadz Salim. Hatur nuhun Ustadz Salim, Ustadz Gozi, hatur nuhun Ustadz Kade, Ibu Ustadz Dasek. Hatur nuhun Ustadz Salim. Gozi udah jadi Ustadz sekarang ya Bu Neneng? Udah, pantes. Hey, untan Ibu, mungkin sebelum kita akhiri, kita sama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.